Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hati-hati. Ini khusus bagi pasien yang sebelumnya pernah didiagnosa adanya sihir dan gangguan jin. Kamar atau tempat apapun di rumah Anda yang membuat Anda selalu takut terlebih ketika datang gelap malam atau Anda merinding, nyeri, atau kram, berhati-hatilah dan jangan mengabaikan tempat ini untuk dirukyah, karena mungkin mengandung sihir atau gangguan jin dan harus punya perhatian khusus dan melihat dengan seksama di tempat tersebutnya. Sebelumnya, kalian harus rajin rukyah mandiri dan membentengi diri dengan doa zikir pagi dan petang. Dan kalian juga harus menyemprot tempat tersebut dengan air rukyah dan membaca surat Al-Baqarah. Dan boleh juga sering azan di area tersebut berulang-ulang. Jangan bosan untuk mengulang-ulang terapi yang saya sebutkan di atas ya. Dan istiqomah sampai sihir terhenti dan kalian sembuh. Insya Allah langkah dan cara di atas adalah setengah dari kesembuhan. Oke, itu saja. Jangan lupa kalian share video ini agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.